bikin endorse atau apapun. Tuh. Karena sama tim-tim bakal suka main. Jadi nanti kalau kamu mau ada senam-senam. Desain kamar tidur Aurel Mansyah dan Atta Halilintar yang super mewah. Desain kamar tidur Aurel Mansyah dan Atta Halilintar menarik untuk dilihat. Pasangan romantis yang digemari banyak orang ini memiliki konsep kamar tidur yang cozy. Foto kamar tidur Aurel dan Atta itu dibagikan oleh LN Co Project. Di sana terlihat, Atta dan Aurel ingin mendesain kamar mereka nyaman dengan nuansa earth tone. Meski banyak memadukan warna-warna gelap, kesan sensual tetap ada di kamar tidur pasangan ini. Perpaduan warna krem, lantai kayu, dan dinding warna cerah membuat suasana kamar Atta dan Aurel tampak mewah. Belum lagi pencahayaan yang mendukung, membuat suasana kamar cocok untuk pasangan yang gemar mengobrol untuk pillow talk ini. Berikut rangkuman foto desain kamar tidur Aurel Mansyah dan Atta Halilintar yang mewah serta luas. Yang pertama, ranjang besar di tengah ruangan yang cozy dengan warna earth tone. Kamar tidur Aurel Mansyah dan Atta Halilintar memiliki konsep seragam dengan warna-warna kalem, cenderung earth tone. Ditambah dengan penempatan furnitur, sofa serta karpet dengan warna cerah ke arah cool, membuat kamar ini tampak nyaman. Aurel dan Atta menempatkan ranjang besar di samping lemari penyimpanan yang dilapisi kaca. Kaca di sini akan membuat kamar tampak lebih luas lagi. Sementara itu, adanya karpet di bawah kasur akan membuat suasana kamar lebih hangat. Pencahayaan yang tidak langsung dan keluar dari siling atas membuat kamar utama Atta dan Aurel menjadi lebih sensual. Yang kedua, dilengkapi dengan lemari tas dan sepatu mewah untuk koleksi pasangan ini. Selanjutnya, ada spot yang diutamakan juga di kamar tidur Atta dan Aurel. Spot tersebut merupakan lemari penyimpanan untuk koleksi dan tas sepatu pasangan ini. Terlihat, lemari penyimpanan itu terdiri dari banyak kotak-kotak yang seolah disusun secara rapi. Setiap kotaknya ada lampu dim yang lembut dari arah belakang atas tempat penyimpanan. Yang ketiga, lantainya menggunakan kayu. Ada sudut khusus ruang kerja juga. Untuk menambahkan kesan homey, Atta Halilintar dan Aurel menggunakan lantai berbahan kayu untuk kamar tidur mereka. Lantai kayu memang populer digunakan saat ini karena lebih estetik. Sayangnya, lantai kayu asli ini membutuhkan perawatan yang tidak mudah. Sehingga kita harus telaten jika ingin menggunakan lantai kayu asli di rumah. Namun, untuk Atta dan Aurel hal ini bukanlah masalah. Sebab dengan berbagai pertimbangan dan disesuaikan dengan desain juga lantai kayu ini menambahkan kesan cozy di kamar tidur mereka. Yang keempat, potret lemari besar yang ada di kamar Atta dan Aurel. Desain kamar tidur Aurel Mansyah dan Atta Halilintar juga memiliki lemari besar lain. Selain lemari kaca, ada lemari dengan lapisan kayu berwarna gelap, tepat di seberang tempat tidur mereka. Lemari ini didesain dengan pintu tekan tanpa gagang lemari layaknya tembok. Dengan begitu, memberikan kesan lebih minimalis dan enak dipandang mata. Dilihat dari foto-foto tadi, sepertinya Atta dan Aurel juga menggunakan AC terpusat. Karena tidak dapat menempatkan AC di kamar tidur baru mereka. Dan yang terakhir, kasus pasangan ini ada bambu agar terkesan natural. Selain menunjukkan keseluruhan desain kamar Atta Halilintar dan Aurel Mansyah, LN Co Project juga menunjukkan salah satu detail di kamar tidur pasangan ini. Headboard kamar Atta dan Aurel menggunakan bahan yang terlihat seperti bambu. Hal itu akan menambah kesan natural di kamar mereka. Atta dan Aurel sendiri banyak menggunakan elemen alam di kamar ini. Dari lantai kayu, lemari pintu kayu, hingga headboard bagian belakang tempat tidur mereka yang tampak seperti deretan bambu. Itulah tadi foto desain kamar tidur Aurel Mansyah dan Atta Halilintar yang dibagikan oleh LNC Project. Pasangan romantis ini tengah menanti pembangunan rumah baru mereka selesai. Kemungkinan, rumah baru Atta Halilintar dan Aurel Mansyah akan rampung September atau Oktober 2021 mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan Selai Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.